What a beautiful name is the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name is the name of Jesus. What a beautiful name. Muka dengan muka. Hari ini saudara sebagai anak muda, sebagai penerus, sebagai seseorang yang akan mewarisi berkat yang Tuhan telah mulai di gereja ini atau di gereja saudara masing-masing. Hari ini saudara bertemu dengan Yesus muka dengan muka dan berkata, Tuhan, saya ingin ikuti proses kamu. Saya ingin lebih lagi berkarakter. Saya ingin serupa dengan Kristus. Nilai-nilai saya, Tuhan, kasih saya anugerah untuk berani memotong daging kami yang tidak baik, daging kami yang membawa kami berbuat dosa. Tuhan, berikan saya anugerah, Tuhan, untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat sakit dan juga sangat pahit. Saya harus putuskan hubungan yang tidak benar. Hari ini free sex, saya harus berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya harus berhenti. Tuhan, gak gampang, tapi saya hari ini ingin bersandar kepada Engkau. Dan saya akan berdoa, Tuhan, Your grace is more than sufficient for me. Jikalau itu adalah doa saudara, mari kita semua angkat tangan, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Jikalau itu adalah doa saudara, syukuri Allah saya, Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin serupa dengan satu generasi yang berkarakter, Tuhan, generasi yang ingin serupa dengan Kristus, generasi Tuhan bukan hanya sekedar memiliki iman untuk mendapati warisan, tapi memiliki karakter, nilai, kehidupan yang bisa Tuhan menahan
Tuhan warisan yang kau akan berikan kepada kami. Saya percaya Tuhan di tempat ini, Tuhan kau akan bangkitkan anak-anak, pemuda-pemuda yang akan menduduki posisi puncak di dalam karir dan juga di dalam ekonomi, di dalam entertainment, di dalam keluarga agama, di dalam gereja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di gereja ini, di gereja masing-masing Tuhan, kau akan bangkit Tuhan talenta-talenta yang luar biasa. Talenta-talenta yang luar biasa. Mereka menduduki puncak posisi Tuhan di gunung mereka masing-masing. Tetapi Tuhan, di balik itu Tuhan, engkau sadarkan mereka untuk Tuhan selalu fokus kepada proses, fokus untuk bertahan, fokus untuk berkarakter, fokus untuk setia. Karena Tuhan, sewaktu mereka menduduki posisi puncak, mereka akan mendapati dampak untuk Tuhan membawa keselamatan bagi generasi mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Kemuliaan kembali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Next year, thank you.